kasih tahu ya. Nyerang orang, begal orang, jangan pandang bulu. Mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya, hajar! Wah. Kuman! Ngapain kesini ya, cari masalah? Rocky, Rocky. Ma. 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 Udah mah jangan aku takutin papa, Ma. Ma. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar kamu, Ma. Ya Allah. Ma. Ya Allah. Allah. Aduh, Ma. Coba kalau dari awal kamu mau dibawa ke dokter, Ma, gak gini kejadiannya. Ma, kaki kamu infeksi, Ma. Kena rantai yang berkarat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Waalaikumsalam, Dam. Bella! Keluar! Bella! Bella, keluar! Ella, keluar, Roy! Ella, keluar! Waalaikumsalam, Dam. Cepetan, Dam. Cepet, Dam. Ya Allah. Ma! Mas, Mas. Percuma, Mas. Rumahnya kosong. Bella nggak ada di sini. Waktu saya survei ada dia, Pak. Iya, memang pas di survei ada. Cuman pas selesai survei, dia udah nggak ada di sini. Mas, kemana perginya dia, Pak? Wah, kalau itu saya nggak tahu deh, Bu. Lagi juga, Bella kan di sini kontrak. Bukan rumahnya dia sendiri. Dia cuma sementara. Aduh, saya ketipu dong. Dia habis ngambil motor di tempat saya. Baru juga uang muka, dia belum bayar sampai sekarang. Aduh, pusing. Pak, Bu. Bu Ella juga udah ngambil mobil dua sekaligus di tempat saya. Dan sampai sekarang belum bayar cicilannya. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Aku ikhlas istriku di. Ya Allah, kenapa tersiksa begitu? Ya Allah, aku ikhlas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Mas Arda, istriku di dalam enak suka. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu. Mas. Mas. Bapak tenang, kita sama-sama berdoa, Pak. Mas, gimana ini, Mas? Kenapa? Infeksinya sudah menyebar. Pak, memangnya rantai ini nggak bisa dilepas? Udah aku coba, Sista. Tapi nggak bisa. Pak, lagi kok bisa ada rantai di kaki Ibu Ella, Pak? Pak, jadi begini. Dan, tapi, aduh, saya jadi malu dengan Papa. Astagfirullahaladzim. Dulunya istri saya itu. Lagian ya, Bu. Mobil Ibu kan udah dioper kredit ke saya. Ngapain juga mau diambil lagi? Itu namanya licik. Bella tuh yang licik. Setelah oper kredit, Bella nggak mau bayar cicilannya. Saya, Bu, yang dikejar-kejar leasing. Hah? Kalau urusan leasing, gampang. Suruh aja mereka nemuin saya. Gampang gimana? Alamat Bella aja pindah-pindah. Pokoknya, saya kembali uang Bella. Mobil saya ambil lagi. Aja. Kalau Ibu mau bayar 4 kali lipat dari uang yang saya kasih ke Ibu, baru saya pulang ini nih. Nih, 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 nih. Masya Allah. Bella tuh benar-benar licik. Gak peduli. Ya Allah. Mas, sabar, Mas. Pegangin. Istri saya itu dulu banyak ngeredit motor dan mobil.
tapi dia tidak mau bayar cicilan. Dia mengganti plat nomor dengan plat nomor palsu. Kemudian dimasukin pelosok-pelosok kampung untuk dijual. Aduh! Mau main-main sama saya? Motor ini kan udah dioper kredit. Kenapa masih mau diambil aja? Karena ibu nggak bayar cicilannya. Heh, nggak usah banyak omong deh. Kalau kamu nggak oper kredit, kamu mampu bayar nggak cicilannya? Nggak usah gaya-gayaan deh. Susah-susah aja. Kalau saya nggak mampu bayar, saya pulangin aja. Ya udah, sekarang kembaliin. Pulangin uang yang sudah saya kasih. Nih, saya kembaliin. Ibu kan waktu itu cuma bayar DP-nya aja. Ini 2 juta. Sekarang mana kunci motornya? 2 juta. Saya kasih kamu 2 juta, kamu kembaliin 2 juta. Enak aja. Tambahin 2 juta. Baru saya kasih kunci motor ini. Bu Lani maunya apa? Saya yang dirugikan di sini. Kok saya harus bayar 2 kali lipat? Ya udah, kalau nggak mau. Bu Ella! Diam! Bu Ella! Diam! Mana kunci motor saya? Diam! Astagfirullahaladzim. Sebentar. Tapi kok nggak bisa bayar cicilan, bisa dapat kredit terus, Pak? Istri saya sewa rumah khusus buat survei. Kemudian dia punya banyak identitas. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya aib, nggak boleh diceritakan. Sabar, Pak. Maaf. Ibu, aduh. Pak, waktu pertama kali kakinya Ibu Ella kelilit rantai, Bapak udah coba? Udah aku coba, Dam. Rantai ini tapi bukan seperti rantai biasa, Dam. Dia melilit aneh sekali. Malam-malam. Ya Allah, ngapain kamu duduk-duduk di situ? Ini loh, Pak. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kelilit aja. Ya Allah. Mama keinjek, terus ngunci gini deh. Kamu ngapain sih mainin rantai malam-malam? Kok mainin rantai sih? Mama tuh lagi ngerantain mobil ini. Biar nggak dibawa debt collector, Papa. Astagfirullahaladzim, Ma. Tolong. Ada-ada aja. Buka. Pak. Susah, mah. Ya, dicoba. Ayo dong, ya, Pak. Ya, sebentar, mah. Aku berdoa dulu, mah. Sabar, sebentar. Aku coba pakai ini. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak gimana sih? Beritahu. Ya. Ma, sabar, Ma. Aku sudah hati-hati banget, tapi ini rantainya nempel di kulit, Ma. Hati-hati dong, Pak. Iya, Ma. Berdarah, Ma, berdarah. Bapak sih nggak hati-hati. Iya, Ma. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, dong. Luka kecil itu jadi malapetaka buat Ella. Dia kena infeksi karena rantainya. Terus kenapa nggak dibawa ke dokter sih, Pak? Aku udah coba, dong. Aku udah coba tapi dia malu. Katanya malu karena dia kakinya terantai. Lagian dia takut banget kalau kakinya diamputasi, dong. Ya Ma. Bu. Well.
siapapun yang memandikan jenazahnya Ibu Ella punya kewajiban untuk menjaga aibnya juga, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Ayo, Sista. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, Mas. Serem juga ya kondisi Bu Ella. Iya, tapi udahlah. Yang penting sekarang kita laksanakan tugas kita, Sista. Mas Adam pulang ngambilkan kafan dulu. Kalau kamu panggil Ibu Ijah buat bantuin kamu mandiin jenazahnya Bu Ella. Loh, Mas. Bentar lagi kan malam. Emang mau dimandiin sekarang? Biar cepet selesai. Jadi besok tinggal nyolatin sama nguburin. Baci. Udah ada yang kebakaran kali pada keluar nih. Toprak! 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 Puyeng. Tiap hari dagang begini aja. Kapan gue larisnya? Gak apa-apalah. Namanya dagang. Pasti kan volumenya begitu. Kadang-kadang rame. Kadang-kadang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Gimana? Up to date ya? Up to date banget. Keren banget lu, Pak. Tumben. Ijo. Biru. Marun. Kayak umul-umul gak ada tiang. Makanya belajar dunia mode dong. Ini yang disebut fashionable. Cuman kurang loh. Dari rambut mah ini kurang, masih kurang atu. Kenapa? Nah, bentar. Coba, bentar. Jadi pas banget lo. Hai. Suara apaan, Trik? Hah? Suara apaan? Kayak besi keseret-seret ya? Gak ada apa, siapa? Paling kucing. Udah, lanjut. Dengar gak? Kayaknya beneran nih. Ada yang keseret-seret. Enggak, gak denger gua. Tuh, jatuh. An, tunggu. Wajah sih udah oke. Us. Lu denger ada suara gak? Iya, Us. Kayak suara Ranti diseret-seret, Us. Tapi gak ada orangnya, Us. Ini security kompleks sebelah kali iseng nih. Bukan, kenceng bener ini. Gak bisa aja Ranti portal. Jangan suka bikin tegang begitu, Us. Kok tegang gimana sih, tanya? Ini jangan main-main itu. Tuh. Siapa yang takut? Oh, jangan. Gue gak nakutin. Jangan ngaco-ngaco begitu dong. Gak ngaco. Gue mah takut aja tiba-tiba ada di belakang lu gimana? Us. Lu jangan diem. Lu ngapain sih? Apaan rantai ini? Pak, gue katanya gue apa rantai? Nah, kan gue bilang tadi, Us. Sudah, Us. Ntar dulu. Mana orangnya sih? Us. Jangan main-main, Us. Kagak main-main. Ini nyari duit. Gue dagang toprak main-main. Ini hutan, Us. Usus. Ingat, Us. Itu. Us, udah. Gue gak mau lepas dari lu. Dia nyariin lu. Gak nyariin gue. Siapa nyariin gue? Dia nyariin lu. Ngaco ya. Lihat matanya aja ke lu. Matanya ke lu. Gak bisa. Buset. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, Pak RT. Itu suara. Yaudah, kita lihat ke dalam. RT, ayo. Ayo. Ya Allah. Pak RT. Allah. Rantai gak bisa dibuka, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Pernah tadi, Pak Haji, waktu Adam pulang, saya sudah coba memotongnya dengan alat potong besi. Namun tidak bisa memutuskan rantai itu, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Nadi, ya, Pak Haji, kalau diizinin, boleh kita mencoba buka besi yang ada di kakinya? Susah, Pak Haji. Silahkan coba. Masya Allah. Kita coba lagi aja, Pak Haji.
Iya, setuju Pak Ji. Kita coba lagi aja Pak Ji. Masa mau dikubur sama ranting gini? Ya, ayo, ayo kita coba. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Eh, bang, ngapain dulu begini? Lu ngapain? Ngagetin. Gua bercanda baik, udah tua. Siapa yang bercanda, begul? Nah ini, buktinya? Itu lu lihat di belakangnya itu ada yang berdiri, bu. Serem banget, aduh. Orang ada yang berdiri, abang. Tadi ada. Ah, bercanda aja orang. Kucing kali. Kucing kali, kucing baunya itu nggak kuat. Lu dari mana sih, bang? Dari mana? Lu makan sampah, lu. Wah, awas, hitam kelihatannya. Iya, tuh. Ada nggak ada, kan? Iya. Ah, bercanda sih, tua juga orang nggak ada apa-apaan juga. Allah. Gak bisa banyak, keras banget. Masya Allah. Allah sedang menunjukkan sesuatu sama kita semua di sini. Pak Haji, tolong Pak Haji jaga. Aib ini pasti akan menjadi marah. Pak Haji, saya malu. Tolong jaga Pak Haji. Lu kudu sabar, Nadi. Masya Allah, ya Pak Haji. Kalau benar-benar bini lu pernah salah, apa lu kagak pernah ngingetin, Nadi? Pak Haji, saya sering ngingetin Pak Haji. Jadi, kamu masih nuduh saya kalau saya mengkredit kulkas di toko kamu? Ini buktinya, Bu. Ibu sendiri yang datang ke toko saya. Ini tagihannya atas nama Rianti. Ini buat topi KTP-nya. Nama saya Ella. E-L-A. Bukan Rianti. Ngerti kamu? Ini Ella Nurlela, bukan Rianti. Mau di bawah hukum pun, saya berani. Karena nama saya sesuai KTP ini. Ya Tuhan, ibu ini gimana sih? Jelas-jelas ibu datang ke toko saya, ambil kulkas besar harga 13 juta. Perjanjian berkredit, ibu ngasih foto kopi KTP atas nama Rianti. Kok sekarang beda lagi? Pokoknya, pegangan saya, nama saya Ella Nurlela, bukan Rianti. Ngerti kamu? Ma. Enggak apa sih? Eh, cepat pergi! Lepasin! Lepasin! Ma, sudah dong, Ma. Udah, Papa, diam aja. Bawel banget sih. Mama. Mama itu, aduh, mau sampai kapan, Ma? Hah? Ngeredit terus, kredit mobil, kredit motor. Alat elektronik semua, tapi mau tipu semuanya. Udah deh, Pak. Yang penting hidup kita enak, nyaman. Nggak usah banyak komplain. Astagfirullah. Papa, diam aja. Astagfirullah. Tapi dia selalu melawan saya, Pak Haji. Saya nggak kuasa. Astagfirullah. Salah saya, Pak Haji, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak RT, aduh ampun, ya Allah. Nadir, istighfarlah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok kayak miring sih? Tunggu. Yang bener dong. Ma. Sudah dong, Ma. Ngapain sih, Ma? Aduh, kamu gini-gini terus, Ma. Papa, apa-apaan sih? Tinggal nikmati hasilnya aja, kok repot sih, ah? Bukan apa-apa, Ma, tapi ini kejahatan, Ma, ya Allah. Pak, kejahatan apaan sih? Mama sudah membayar sesuai permintaan pemilik mobil itu. Dan Mama udah kembaliin uang DP-nya. Selebihnya ya hak Mama dong. Hak Mama gimana sih?
Kenapa lagi? Barusan ada hantu cewek lewat. Kris, ngeri banget. Salam. Salam. Nesista. Mau kemana nih? Ya, malam-malam. Tadi habis dari rumahnya Bu Ija. Oh, Bu Ija. Lah, emang ada yang meninggal apa? Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka, telah meninggal dunia warga kita, Ibu Ella Saraswati binti Frederick Gurjensen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhumah rencananya akan dimakamkan besok pagi pukul 10. Baru berarti yang tadi hantu ya dong. Bercanda. Bener sama bis, gue juga ngeliatnya begitu. Hantu Bang Daus. Iya. Tenang. Sama. Kita menghadapi apapun tenang. Masalah hantu itu masalah hal biasa. Terus? Kalau mental kita memang tidak terkontrol, kita akan ngeri dengan namanya hantu. Jadi kita harus tenang. Jadi harus sekarang kita tenang? Tenang. Berarti situ berani dong, Pak? Nggak berani sama sekali, Us. Nggak mungkin aku ceritain keadaan jenazah Bu Ella yang sebenarnya. Yaudah deh, abang-abang, Om Bopak, yeah. Sista pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Wah, bikin sama-sama begitu aja. Bener. Jadi gimana, Nus? Begini deh, jangan diomongin. Biasanya kalau diomongin, dia datang lagi. Nah beneran, Bang. Kan udah kayak begitu, Aban. Lu, gua gak takut. Sama muka lu, ngasih taunya itu yang takut gitu. Oke. Assalamualaikum. Salam. Jadi ke rumah Bu Ijahnya? Jadi mah, Mas Adam udah ke rumahnya Bu Ella. Udah dari tadi, sis. Tapi kok mobil ambulansnya masih ada di depan? Lah, kan mobilnya dipakainya baru besok pagi. Iya juga ya. Lepasin rantai ini. Lepasin rantai ini. Tolong. Astagfirullahaladzim, Mas. Aduh, sisa. Mah, itu kan suara sampai kemarin segala sih, sis. Aduh, serem. Tinggal ngerti. Cepat, sih. Tolong lepasin rantai. Gimana caranya? Kembalikan motor, mobil, barang-barang berharga pada pemiliknya. Sista! Sista, jangan bikin serem mama dong. Aduh, Sista nih. Sista. Ini kenapa rantainya di sini ya? Sengaja dipasang atau gimana sih? Tahu juga. Apa kita mundur lagi aja? Ini tuh kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalnya ini sengaja ditutupin gini buat malangin jalan, mungkin ini nggak sengaja nyangkut doang kali, Res. Bisa jadi sih. Ya udah gimana kalau misalnya ini kita singkirin aja rantainya? Tar dulu. Kita jangan gegabah. Jangan-jangan ini tuh jebakan, tau gak? Pasti yakin pasti gitu deh. Di kampung ini tuh nggak mungkin ada kayak gitu-gitu, nggak ada modus kayak gitu di sini mah. Ya udah cepetan yuk. Yakin nggak? Ya udah Bismillah aja Bismillah. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tarik yuk. Tuh dua tiga. Tolong.
jadi kamu ke rumah dukanya, Sis? Jadi, Ma. Sista harus ke sana. Ada hal penting yang harus Sista sampaikan. Kamu sendirian keluarnya? Iya, Ma. Gak apa-apa, jam segini juga masih ramai kok jalanan. Bener nih, malam soalnya Mama khawatir. Bener, Ma. Udah tenang aja. Udah, Sista jalan dulu ya. Hati-hati loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena biar aman, biar enak. Bagaimana kita tagih ke rumahnya? Hah? Biar tahu. Lu aja dah. Lah kok gua? Lah kita berempat lah. Eh, yang ini mau diparanin apa kita mau ke sono? Iya, Bang. Mendingan tajiah aja. Mau diparanin. Ya terserah. Ayo. Buat ini gerobak gua. Ya, lihat tinggal bae. Ya, ya, ya. Ayo dia jalan. Waalaikumsalam. Sista? Maaf, Mas Adam. Pak Haji, Pak RT, Pak Nadi, Sista cuma mau nyampein kalau rantai ini bisa dilepas hanya dengan satu hal. Apa itu, Sis? Pak Nadi harus mengembalikan semua barang berharga termasuk mobil, motor, lalu barang lainnya ke pemiliknya semula. Terus ke leasing. Mohon maaf, Pak Haji, Pak RT. Nah, mohon maaf. Maaf, Pak. Kayaknya tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Pak? Karena motor, mobil, semuanya itu sudah dijual. Pelan nih. Lagian abang jalan pelan banget. Motor lu gue colong. Ayo lagi nih gue berisik. Ya pada berisik banget. Oh. Ya orang lagi pada berduka. Tapi sepi banget di depan ya. Di dalam. Ini apa? Depan sepi. Pada pulang tadi. Aku tonjok lama-lama nih. Situ. Lo. Iya. Ketawa us. Lu ketawa. Ada pelawak dalam. Gaya-gayaan RT udah ada di dalam aja. Ya elah, paling juga Mama Adam yang nelpon tuh. Makanya buru dimari dia. Bisa jadi dong duduknya juga Mama Adam. Mama Adam? Wah, oh, iya. Bisa jadi. Eh, arah pembicaraan kalian tuh kemana? Hah? Mau nyinggung aku? Hmm? Bukannya nyinggung, Bang Bob. Ini pasti nih, Mama Adam juga ada di situ sama Pak RT berduaan. Janjian beliau. Oh, iya benar juga. Udah nggak mungkin aja sama Pak RT Porati mau. Levelnya jauh. Dia nggak pelamboyan. Mukanya aja kutu buku. Yang dilipat mati. Ngomong pelamboyan lu kacang pupuk lo. Lu lihat dong si Adam. Tiap nelpon sama aku selalu nangis. Nangis kenapa? Kegencet mobil nih. Mas, Sista pulang dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Sis. Anak yatim ini telepon. Aduh. Astagfirullahalazim. Daripada ngintip-ngintip, mendingan langsung aja tuh ke dalam. Iya, Sis. Nanti aja. Kalau mau ngaji baru ke dalam. Iya. Sekarang juga udah boleh kok buat ngajiin. Boleh. Daripada ntar datengin yang minta rantai, gimana? Sis, jangan takutin. Mau ah. Ya udah deh, Sista pamit dulu ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener juga apa kata Sista? Mendingan kita ke dalam aja. Daripada ntar tuh nongol di mari, minta kita suruh bukain tuh rantai. Buluk. Lu malah nakut-nakutin juga lo. Eh, di dalam itu lagi kewalahan. Bagaimana cara ngelepasin rantai? Di sini lu bercanda lu. Duduk. Tadi hantunya tuh telak banget di depan muka kita, Tante. Udah gak usah dibahas lagi dong, Rasti. Tapi Rasti masih terngiang-ngiang. Hantunya tiba-tiba ada di... Nenek, minum dulu. Nih, biar tenang, minum dulu, cepetan. Makasih, Tante, makasih. Ini kenapa sih kalian tuh sebenarnya kenapa, ha? Tante, pokoknya serem banget, Tante, serem banget. Parah.
ketemu hantu Ella yang minta rantainya dilepas ya? Iya Tante, kok Tante tahu? Hantunya itu lagi kemana-mana, lagi gentayangan. Tadi aja kesini. Udah, sampai sekarang tuh gak masuk logika pikiran saya. Iya beneran, kok bisa gitu ya? Iya. Kalian ini kaum lemah, tapi aku salut. Kamu berbahasa sudah baik, sudah bisa bicara secara logika. Oke banget. Makanya ini pelajaran buat kita-kita ya. Makanya hidup jangan macem-macem. Jangan seberpura-pura, jangan curang. Mau ntar matinya, ha? Bang, minta ketoprak bang. Bang, minta ketoprak bang. Bang nasi goreng. Nasi goreng kenapa? Ya lu kan bekas nasi goreng dulu. Aku dulu tukang nasi goreng, sekarang orang kaya. Ini kan pertanyaannya cuma kalau mati. Gua mau orang jujur, gua dagang tuh jujur. Lebih dari jujur, emang dia berdua nih? Hah? Ujung busrak. Kenapa saya dibawa-bawa sih bang? Iya. Kan abang iniin sama dia. Emang begitu loh, lu kan nggak pernah bayar loh kalau ini, ya kan? Lah, em bilang nggak bayar, saya mah bayar terus. Wah, enak aja kadang lu minjem gue juga. Bang, kita kan cuma ngutang. Ya lupa dikit juga nggak masalah. Kalau pura-pura lupa, itu baru luar biasa. Yang namanya lupa kagak sering. Lu mah sering, setiap mau makan lupa bayar lu. What is name ceritanya lu? Aduh, suara itu. Lepasin rantai lagi, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih lo pade? Udah bener lo duduk aja di luar sono, kenapa pakai masuk segala lo? Udah terus pada pakai sendal sepatu dilepas dulu. Sepatu lagi? Bukan lo, taruh buka. Gimana sih? Lepasin lagi. Gini, Pakji. Kita masuk ke dalam ini pengen ngaji sebetulnya. Soalnya saya lihat kagak ada yang ngaji. Iya, gak ada kedengaran suara-suara ayat gitu. Iya, Tong Daus bener, Pak Haji. Tuh, maksud gua tuh gitu, Dam. Daripada lu gergaji rantai kagak bisa-bisa, mending kita ngajiin aja, Dam. Terima kasih, Bang Daus ya, udah ngingetin. Jangan terima kasih sama saya, terima kasih yang Maha Kuasa. Pak Haji, lebih baik kita ngajiin aja, Pak Haji. Iya, bagus. Ayo, Radhi, biarin aja nih jenazah apa adanya. Kalau gitu kita ngaji aja bareng-bareng. Insya Allah akan dikasih petunjuk sama Allah. Amin. Amin ya Allah. Ngaji bareng-bareng. Sebenarnya ada yang pengen Kania omongin sama Adam, Tante. Tapi kayaknya Adamnya pulangnya masih lama ya. Iya, katanya sih ada masalah sama jenazahnya. Serem banget ya pastinya, Tan. Makanya kalau kita meninggalnya nggak mau serem, kita harus jaga haplu minanas kita dan juga haplu minallah kita. Iya Tante. Iya Tante. Ya udah kalau gitu besok pagi aja kan ya kesini lagi ya Tante? Iya boleh lah, setiap saat kamu kesini juga nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu kan ya pamit ya Tante. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Ya Tante. Hati-hati ya. Bye. Bye. Tante. Terus. Sedih. Kok nyeremin sih? Sira. Emang tadi dia ngikutin kita? Oh my God. Astagfirullahaladzim. Sita. Sita. Rese banget deh, ngagetin deh. Sorry. Emang pernah mau ngapain sih? Pernah mau kemana? Mau pulang. Pulang. Kok nggak nginep aja? Nanti nginep tuh ada waktunya. Nanti kapan? Nanti kalau aku udah nikah sama masmu, baru nikah. Sekarang mah nggak enak, nih malah jadi fitnah. Ditunggu. Ya udah, kakaknya pulang dulu ya. Dadah. Hati-hati. Iya, assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Pak Nadi, saya permisi dulu ya. Besok pagi saya datang ke sini bawa ambulans. Terima kasih ya. Saya juga mau permisi nih, Nadi. Ya, tapi lu jangan lupa
lu ngajiin sering-sering ya. Iya, Pak Jeng sebaiknya di sini aja dulu. Aduh, maaf aja nih, gue mau ada ceramah di lain tempat ya. Maaf aja deh. Iya Pak Haji, terima kasih semuanya. Udah, kalau gitu gue iya, berisi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT. Pak RT di sini aduh. Nah, saya juga mau ngurusin warga itu. Nanti saya juga pamit. Lu kenapa para ngikutin saya, semua sih lu? Saya mau ada ceramah juga di Pantura. Ya lu teh, teh. Eh, teh. Ntar malam lu balik lagi kemari. Lu temenin tuh si Nadi, kasihan dia sendirian. Insya Allah Pak Haji. Jangan insya Allah, insya Allah aja lu. Bukan apa-apa. Si Nadi tuh udah sok berat soalnya. Siap. Ntar saya minta tolong siapa namanya? Apa teh? Jangan suka mikir-mikir. Kita di sini panutan, ya. Iya. Harus mengakomodir masyarakat tuh, di sini. Tuh, bener itu. Ya enggak. Nah, udah. Kalau giliran ada Mama Adam aja lagu-lagunya. Kelepuk. Udah, gak usah mikir-mikir. Pakai mikir-mikir. Mau di sini. Mau di sini. Yaudah, selalu jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau bilang aja kayak gitu, kalau mau ya nggak bang. Nah, ya udah Pak RT kalau gitu saya pulang juga mau servis motor lampunya mati. Permisi ya. Pak Haji, Adam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, buset buluk. Jalan sampai ngebul begitu saking buluknya. Astagfirullahaladzim. Daos. Nanti biar Daos nemenin saya. Oh, what's his name? Me too. Yes. Believe it or not, Tete. Hoi! Saya subuh itu kan kudu belanja ke pasar buat dagang besok. Malam ini kita begadang dulu. Kamu belanjanya besok pagi, ya kan? Teh, saya udah berapa hari ini gak dagang-dagang nih. Kerjanya begitu, nguburin jenazah. Ya kan? Nguburin jenazah, kena arwah, apa. Kapan dagangnya saya? Saya pengen sekali-sekali dagang. Jadi gitu? Lah, terus gimana? Eh, suara siapa tuh? Mas, duduk. Suara apa? Liatin sebentar, suara apa tuh? Udah, liatin dulu. Ini suaminya kali ya, suaminya kali ini. Ya kan? Kagak ada apa-apa, Teh. Sejak kapan, Teh, lu transparan begini? Gua diakalin. Ada tawa ya, Teh. Lepasin rantai ini, Pak. Sudah, Pak! Sudah! Ini salah kamu, Pak! Siapa yang suruh berantai mobil-mobil itu, Pak? Berantai motor-motor itu, Pak? Berantai hak-hak orang, Pak? Siapa? Lu yakin nih mobilnya? Dari ciri-cirinya gue yakin banget ini mobil Bu Ella. Astagfirullahaladzim. 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 Pak. Tolong lepasin rantai ini, Pak. Ayo, ayo. Mbak sudah, astagfirullahaladzim. Mbak, saya sudah gak bisa buka rantai lagi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Pak. Maaf, saya ingin bertanya, apa benar ini rumah Bu Ella? Iya, saya suaminya. Saya suaminya. Kalau begitu kebetulan sekali, kami berdua sudah lama mencari Bu Ella. Apa bisa kami bertemu dengan Bu Ella sekarang? Karena kami ingin menarik semua mobil-mobil ini. Tarik aja, Mas. Tarik aja semuanya. Tarik, Mas. Tarik. Tapi kami ingin bertemu Bu Ella sekarang, Pak. Istri saya ada di dalam, Mas. Silakan aja, Mas. Silakan masuk. Masuk aja, Mas. Ampun, Pak. Dari... Kenapa itu orang? Ayo. Oh.
Ih, ngeliat rantainya serem banget ya. Shh, udah gak usah dibahas lagi ya. Iya, cukup kita aja yang tahu. Ya tapi serem, Rasti takut tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rombongan Lenong. Wah, buset deh. Rombongan Lenong kita ini rombongan apa? Tahu, lu apa? Lu apa? Nah, odong-odong. Odong-odong. Alah putih. Oh iya. Ya, kalau mau ngomong lu. Jelasin. Sesus, jangan bikin malu. Sista? Mama ada di dalam? Enggak dong, Bu Pak. Mama di rumah. Di rumah? Kelakuan. Semana? Tapi sih, Teh. Pas sempatnya kamu tuh dulu. Nyelamat tadi kita. Ini urusan kemanusiaan, Teh. Iya, manusia. Ini Porati lagi sendiri. Apa sih ngelarang-ngelarang aja? Kok sempatnya dong? Mau ngapain? Ngerti. Kasihan sendiri. Sendiri, sendiri. Eh, ini kita urusannya kan lagi taji ya, ya kan? Tapi Nyarati lagi home alone. Home alone juga gak masalah. Black or white. Yesterday. Lu ngomong apa sih, Us? Ya dia gak masalah, dia udah gede. Black or white. Baik-baik aja artinya. Aduh, pendewasaan dong Pak RT. Porati biarin aja di rumah sendiri. Lagi kelakuan Pak RT kayak gimana sih, kayak bersaing banget. Kayak gak ada perempuan lagi. Nora hidup kamu ya. Halo, halo, halo. Astagfirullahaladzim, udah. Gini, kita mau tuntasin di sini, apa kita mau jadi nyelawat nih? Ayo, cepetan deh, mandiin, kita makamin, nyok. Iya, Pak Ji. Kania, semalam ke rumah ya? Iya, tapi yang ditunggu-tunggu gak pulang-pulang. Jadi ya udah aku mau pulang aja. Ada yang mau diomongin? Ada sih, tapi kan kamu lagi ngurusin jenazah. Jadi ya udah urus aja dulu, Dam. Ya udah, aku masuk dulu ya. Ya udah, sekarang semuanya kita sholatin jenazah sebelum kita bawa ke pemakaman, ya? Iya, Pak Ji. Coba sapnya dirapiin. Sap. Pak, Pak. Kusoli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan pada pelan-pelan. Pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilah begitu saya kagak bisa. Ih. Oh, bisa. Tuh. Miring sana, miring sana. Dede. Pak Ji, rantainya keluar, Pak Ji. Masya Allah. Rantainya keluar. Buka aja dulu. Pak, buka dulu, Pak. Buka, ya buka. Astagfirullahaladzim. Nanya lagi, buka itunya. Rantainya, lilit. Tutup. Pak Ji, kalau begitu biarin dah nantinya keluar juga kayaknya. Ya udah kita bawa aja dah. Udah. Ya. Jeng, gotong aja dia. Kita bawa aja dulu ntar gimana di sono. Iya. Deh, Bang lagi. Bes, sini, Bes. Ah, ora. Oke, sini enggak? Saya di belakang. Gantian. Gimana? Iya. Mana sini? Kita takut. Depan. Tuh. Bu, ada apa, Bu? Dia pantas meninggal dengan cara seperti ini. Bu. Ngomong jangan sembarangan ya. Ini lagi berduka nih, Bu. Iya, Bu. Lagi ngapain datang marah-marah? Nih, lihat orang banyak. Biasanya sakit hatinya udah menggunung nih. Jadi akal sehat udah ketutup. Tuh. Mohon maaf, Bu, jangan teriak-teriak begitu. Biar nanti saya bayar cicilan itu. Kenapa kalau saya teriak? Semua orang juga udah tahu aib istrimu. Kenapa?
kenapa dia bisa meninggal begini. Itu karena dia suka nipu orang, ngakalin orang, bikin orang susah. Astagfirullahaladzim. Ibu maunya apa, Bu? Insya Allah nanti mobil ibu akan saya kembalikan, Bu. Dikembaliin? Setelah saya dikejar-kejar leasing, karena istri Anda nggak bayar cicilannya 5 bulan. Iya, nanti pasti saya akan bayar, Bu. Insya Allah saya akan beresin semuanya, Bu. Maaf, Bu. Bukannya Rasti mau ikut campur. Tapi kan tadi Bapak Nadine udah janji mau ngebalikin. Ibu sabar aja dulu, tenang. Iya, meskipun ibu menuntut hak ibu, tapi ibu harus jaga etika juga. Ya betul, Bu. Harus ikhlas, ya Teh ya? Iya, maaf. Karena sudah lama saya dibikin susah sama almarhumah. Iya, Bu. Semuanya juga pasti ngerti kok. Tapi yang penting sekarang sabar dulu. Ya udah, kita lihat aja nanti. Sekarang kita bawa aja ke makam. Yuk, kita kuburin. Ayo dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita buka dam, RT. Ini apa sih? RT. RT. Alhamdulillah. Akhirnya kebuka juga rantainya. Alhamdulillah. Bantuan, Teh. Haji, tapi rantai yang dari kakinya gimana? Ya, tanpa mengurangi ketentuan Allah, sebaiknya kita kuburkan saja dengan rantai-rantainya. Gimana Pak Nadi? Saya ngikutin aja Pak RT. Mau nanya sama dia. Ya boleh, ya boleh. Gue tentuin. Ayo, ayo, ayo. Alhamdulillah, akhirnya rantainya lepas juga. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lihat dan kita alami, ini adalah satu pelajaran buat kita semua. Sudah berulang kali Allah memberikan pelajaran buat kita. Dan saudara-saudara, janganlah kita merahasiakan keburukan kita. Satu saat Allah akan membuka keburukan kita pada saat kita meninggal. Nah sekarang, marilah kita doakan jenazah. Semoga diterima amal. Astagfirullahaladzim. Ah, gara-gara kejadian tadi, gue jadi dagang telat mulu. Kampenya sempet gue ganti pakaian, langsung dagang. Lagian. Bang, itu ngomong-ngomong barang kreditan Bu Ella udah dibalikin belum? Kata suaminya sih, tadi kan gue ketemu. Bilangnya mah udah sebagian. Tapi nanti sebagiannya lagi besok. Karena udah larut senja. Begitu ya? Iya, syukurlah. Kalau begitu mah, kalau emang niat dibalikin mah, kan kasihan orang-orang yang udah ditipunya. Iya. Ya kan? Bu Ella yang minjem, orang lain yang dikejar-kejar debt collector. Iya, biasanya kalau udah begitu tuh, dia gak mungkin tayangan lagi, Bang. Gak mungkin maranin kesini, minta tolong kayak begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan kita mah gak tahu dah, Allah walam gitu. Ya, kita doain aja, mudah-mudahan gak ada lagi. Iya. Ya, aku ngambil air dulu nih, buat cuci piring, gak ada. Ya udah ya, kalau urusan almarhum Bu Ella udah kelar mah ya. Apa? Ma. Gimana sih, Bi? Katanya enggak kemarin. Kamu udah dilunasin. Lama juga ya proses pemakamannya. Iya. Tahu gak sih? Tadi ya, Rasti itu sampai gemeter banget ngeliat rantainya. Manusia ya. Baru kelihatan aslinya pas ending. Bener banget, sis. Pokoknya yang munafik, yang jahat, yang hatinya gak baik, pasti kelihatan banget di endingnya. Ya kan? Iya,
Tapi orang kayak Bu Ella itu banyak kok. Biasanya mereka itu emang pemain. Dan mereka itu memang benar-benar mencari orang yang kesusahan buat bayar kredit. Terus baru deh, mereka tuh nawarin over kredit. Terus nggak dibayar cicilannya? Iya, Tante. Terus biasanya mobilnya memang dijual di pelosok-pelosok gitu. Dan harganya dua kali lipat. Dan mereka itu nggak peduli soal nasib pengkredit pertama yang diteror sama leasing, Tante. Jahat banget ya? Bukan cuma jahat, Sis. Tapi mereka tuh benar-benar ngancurin nama baik orang. Makanya kalau mau over kredit tuh harus hati-hati, harus benar-benar sama orang yang kenal banget. Iya, Tante. Iya, Tante. Assalamualaikum. Salam. Ini dia pulang. Pak Made. Lagi ngomongin apa sih, seru banget? Lagi ngomongin Bu Ella, Mas. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh ngomongin aib orang yang sudah meninggal. Kamu gimana sih? Bukan ngomongin aib, Kodam. Kita cuma discuss aja supaya lebih berhati-hati. Oh. Ya udah, aku siap-siap terawih dulu ya. Ma. Iya. Gak boleh ngomongin. Mati airnya. Kalau mati mah dikubur. Biasanya ada air situ. Masih ada. Aduh, pukul, buluk. Cuma ada dia ya. Pukul, buluk, ada. Lu sih ngomongin sih. Pake bilang balikin. Aduh, jangan. Aduh, ya ampun. Saya mau kacang. Aduh. Ini suara si Boba. Buka. Aduh. Apaan? Orang dagang kayak begitu, takut-takut begitu. Enggak militer lu. Militer kunyit, lu enggak tahu lu sejarahnya lu. Lala. Udah, muka dikepot-kepotin gitu. Kepot-kepotin, pasti ada! Bubak, pasti ada itu! Itu pasti ada! Aduh. Masih bencana. Aduh! Udah, apa? Aduh! Ih!